Ada banyak cara agar anak bisa lebih fokus dan konsentrasi saat belajar di sekolah atau rumah. Pastinya banyak manfaat yang anak dapatkan jika konsentrasi saat belajar. Mulai dari meningkatkan rasa percaya diri, daya ingat, dan lebih fokus. Satu, kurangi waktu layar. Moms dan dads bisa mencoba mengajak anak permainan fisik tradisional. Cobalah membeli barang-barang yang bisa mendorong kreativitas dan pemikirannya. Untuk mengurangi waktu layar, batasi penggunaan waktu layar hanya pada jam tertentu saja. 2. Berikan tanggung jawab harian. Moms dan dads bisa memberikan tanggung jawab harian sesuai dengan usia anak. Misalnya mengatur meja atau membuat roti isi. Selain itu juga bisa mengajak anak merapikan buku dan mengurutkannya sesuai urutan abjad. 3. Minimalkan gangguan. Beri anak suasana yang tenang dan nyaman untuk berkonsentrasi. Jika anak sedang belajar, sebaiknya jangan menyalakan televisi atau berbicara dengan suara keras. 4. Tetap aktif secara fisik. Penelitian menunjukkan jika kegiatan fisik seperti berlari, bersepeda, dan bermain sepak bola sangat baik untuk anak. Selain baik bagi kesehatan, juga bagus untuk pikiran anak. We'll be right back.